Oke guys, balik lagi di channel saya Reza Fatoni. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan share ke kalian bagaimana sih cara mengatasi lag jaringan Mobile Legends agar tetap stabil, pingnya itu tidak naik turun. Nah, di video kali ini cocok banget buat kalian yang punya masalah ping tidak stabil ya. Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke ya, langsung aja ke tutorialnya. Oke, bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ping saya 1 ms. Gimana? Keren nggak? Ini bukan hoax atau editan. Ini asli ping saya 1 ms ya. Padahal saya pakai data seluler ya, bukan pakai wifi. Bang, terus caranya bagaimana bang? Nah, di sini saya menggunakan aplikasi tambahan yaitu aplikasi Intra yang bisa membuat ping menjadi 1 ms. Dan yang pastinya membuat ping tetap stabil. Jadi kalau kalian main itu akan terasa smooth banget, tidak lag-lag lagi ya guys ya. Kalian bisa download aplikasinya di Play Store atau bisa klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, kalau sudah kalian download aplikasinya, langsung buka aplikasinya. Oke, cukup simpel untuk tampilan awal aplikasinya. Ini sejenis VPN ya, tapi ini bukan VPN biasa. VPN-nya itu menggunakan server DNS yang bisa mempercepat jaringan data seluler maupun WiFi. Oke, langsung aja kita setting-setting di sini. Nah, klik tombol setting. Nah, lalu kalian pilih select DNS server, kalian klik. Nah, kemudian kalian klik Google Public DNS. Nah, ini kalian klik. Nah, di sini jika kalian ingin membuat ping menjadi 1 ms, itu kalian pilih yang cloudflare 1.1.1.1 DNS. Nah, ini kalian pilih. Nah, jika sudah, klik accept. Oke, seperti itu ya untuk settingnya. Kemudian kita aktifkan exposetnya. Nah, jika sudah berwarna biru seperti ini, berarti sudah terhubung ya. Oke, kita coba main Mobile Legends-nya ya, apakah pingnya sudah berubah menjadi 1 ms. Saya jamin aplikasi ini 100% work di semua HP guys ya. Bisa kalian coba sendiri ya. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa coba sendiri. Oke, kita lihat. Bentar, masih mengecek resolusi map making. Kita tutup bentar. Dan sampai sinyalnya berwarna hijau. Oke, sinyalnya sudah hijau. Kita coba ya. Apakah 1 ms? Dan ya, 1 ms lagi guys. Oke, langsung aja kita coba main di rank ya untuk ngetes pingnya apakah smooth. Oke, kita coba ya, kita lihat pingnya. Kalau di lobby 1 ms, kalau di sini nggak mungkin 1 ms ya guys ya. Wifi yang mahal aja itu nggak sampai 1 ms ya, paling mentok 5 ms itu udah bagus sekali guys. Dan memang di sini untuk pingnya menjadi stabil banget ya, kalian bisa rasakan sendiri setelah menurut aplikasinya dan setting seperti yang saya bilang tadi. Dan juga aplikasi ini aman ya, no banned, karena aplikasi ini resmi dari Play Store, tidak cheat atau merugikan player lain. Jadi aplikasi ini 100% aman ya guys ya. Oke, sekian itu saja ya video dari saya, semoga bermanfaat. I'm sorry that I didn't hit you back when you called my line. Who did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? 'Cause you're not my vibe, oh God, just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, 'cause I'm running away, running away, running away. I'm looking for space, looking for space.
I'm texting every second, I just wanna disappear. Like a fly up in my ear, you don't ever wanna stop. Yeah, you have me kicking rocks, just leave me alone for